Ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Terus ini cuma beralas stiker sama kain doang untuk ditutupin. Iya. Nggak kedinginan, Bu. Kedinginan juga nggak punya kasur, nggak punya selimut, iya. Gitu. Oh, ya diambil dindingnya. Di gimana? Iya. Coba ini kan yang utuh nih, Bu. Nih. Ini mah udah utuh. Enggak ada. Terus kalau lidinya? Iya. Oh, ini lidinya ini. Lidinya. Ntar jadi diambil yang keras. Iya, belakangnya. Yang kerasnya, iya. Ibu, emang dengan hasil ngebelarak begini cukup, Ibu, untuk makan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari? Ya, dicukup-cukupin aja, Neng. Terus Ibu kalau beras bagaimana, Ibu? Iya, 1 liter beli. 1 liter dapatnya? Iya, dapat 1 liter. Terus lauknya pakai apa, Ibu? Ya, pakai itu melinjo. Jadi cuman Ibu makan nasi, lauknya melinjo? Iya. Nasi sama melinjo? Iya. Melinjo dikupasin, ya itunya dimasak buat makan. Terus suka. Iya. Ini kan udah cukup, iya. Atau masih lagi lanjutin kerjanya? Ya masih ada. Masih ada? Iya, masih ada. Terus ya kalau udah begini? Ya udah. Kalau belaraknya udah kebakar gini, ini gimana? Masukin ke tungku. Oh, tungkunya sini? Iya. Masya Allah. Ini kurang nggak belaraknya, Bu? Enggak, udah begini iya. Aja. Iya. Jadi ini kayak paten lagi ya, Bu, ya, kepanjangan. Anginnya kenceng juga ya, Bu, ya. Ini benar nggak begini? Bismillah, ya Allah. Ini gini. Ini disemain aja, Bu. Semain aja. Baunya enak ya, Bu, ya? Iya. Baunya enak ya, Bu? Iya. Ibu berarti kalau masak setiap harinya di sini ya, Bu? Iya, di sini. Iya, di sini. Terus lauknya ikan asin aja? Ya, kalau ada ikan asin, kalau nggak namanya sama melinjo aja kulitnya. Sama melinjo? Oh, kulit melinjo. Iya. Emang dalamnya nggak bisa dimakan kalau melinjo itu, Bu? Nggak bisa dimakan. Ya, dimakan, ntar dilipin. Oh, gitu. Jadi kalau nggak ada lauk ikan asin, Ibu hanya makan melinjo aja. Iya, makan melinjo aja. Itu pun kulit melinjo ya, Bu, ya? Iya, kalau anak ngambil melinjo, kalau nggak anak ngambil melinjo sama ikan asin. Sama ikan kalau asin. Kalau kebeli ikan asin. Iya. Masya Allah, ya Allah. Itu kenapa, Ibu? Bambu kali. Hah? Bambu. Sek. Kaget saya, Ibu. Arif sama Asep mana ya? Hai, waalaikumsalam. Ini dia Arif sama Asep. Halo. Iya. Tadi kalian berdua habis dari mana? Habis jualin daun melinjo. Oh, habis jual daun melinjo tadi. Ya udah, karena semuanya sudah lengkap semuanya, kita kan mau makan. Aku sama Ibu tadi udah masak ikan asin buat kita makan rame-rame. Tapi sebelum makan, aku pengen denger nih Siti doa dulu. Ya? Ya, kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaqtana wa qina adzabannar. Amin, Pak. Amin. Oh iya, tadi yang bayi kemana ya, Pak?
Oh, lagi tidur. Tidur di mana dia? Oh, dia di depan. Ada yang jagain? Nggak ada. Oh, terus gimana nggak, tuh? Nggak apa-apa, Neng. Nggak apa-apa dia? Iya. Ini mana? Kue Siti? Tuh, belum nasi. Siti belum... lagi. Bapak udah ikannya? Udah. Mau nambah lagi nggak? Hah? Ibunya belum ini enggak, yang ibunya enggak, yang belum. Enggak. Bapaknya tambah lagi ya? Enggak. Tambah lagi. Eh, nggak lapar. Tadi ini saya nyium bau ikan asinnya enak banget. Pasti sekarang juga rasanya enak. Enak kan ikan asinnya? Enak nggak ikan asinnya? Waalaikumsalam. Hai. Eh, duduk di sini. Oh, iya. Di ya. Sini boleh? Di sini. Oh, iya, bingung ya? Ibu bingung ya? Iya, boleh. Ini teman aku, bapak, ibu, namanya yeah. Kak Z, dia masih satu kampus sama aku. Tadi hari ini Winona bantuin apa aja, Bu? Singkong. Nanam singkong. Cikerbau. Oh, siapa yang kerjanya nyuci kerbau? Abah yang nyuci kerbau. Anaknya cucunya ya. Bapak. Oh, ini anaknya Mbak. Sama Siti. Kalau ini namanya Arif. Asep. Eh, Asep. Oh, Asep. Asep anaknya Bapak. Iya. Kalau satu lagi? Arif. Arif anaknya Bapak juga. Iya. Berarti Bapak anaknya ada berapa? 6, enggak ada satu. Oh, semuanya 6. Hmm. Enggak ada satu. Kalau boleh tahu ke mana dia? Yang paling tua ya. Di Bogor, yang kedua dia, yang ketiga udah punya tempat. Terus yang lainnya di sini. Yang paling tua di Bogor istrinya. Ya, aku bikin. Ya, aku bikin. Emang kenapa, Bu? Enggak punya uang. Enggak punya uang. Iya. Emang kalau punya uang, uangnya buat apa? Buat beli beras. Iya. Kalau dikasih uang banyak nih misalnya itu mau pakai buat apa ya? Buat beli kalung gitu. Beli kalung? Kenapa pengen banget beli kalung? Ya, saya emang gak pernah pakai kalung. Gak pernah, rumah juga gak punya. Tapi ini udah alhamdulillah punya rumah ini, Bu. Iya. Sudah berapa lama tinggal di sini? Lama. Tapi gini nih, tadi kamu sempat ke belakang? Iya, sempat ke belakang. Ada kamar. Kamar mandinya nggak ada. Kamar mandinya nggak ada. Gimana kalau nggak ada kamar mandinya? Ya numpang aja ke anak yang sama. Mbak ini? Ya, bukan, yang satu lagi. Yang satu lagi. Tapi ya. Ibu kuat ya, Bu ya? Iya. Kenapa, Teh? Ada yang merasa. Bangun bangun, susah menyenangin orang tua. Apa-apa yang dirasain? Ya, tidak aja. Masih ngirim sama orang tua, bikin rumah.
pengen ngebahagiain orang tua gitu ya. Pengen nempatin orang tua di rumah yang jauh lebih layak gitu daripada sekarang. Iya. Terus aku udah teteh lakuin buat ibu sama bapak. Ya bareng-bareng aja sama orang tua. Walaupun ya barengan lagi. Kalau gak ada yang ngelakuin, gimana aja. Ya kamu sayang banget ya sama ibu sama bapak ya. Kalau ngomongin orang tua, nggak akan ada habisnya ya nanti. Iya. Iya, anak mana yang nggak pengen ngingetin orang tua gitu, pasti semua juga pengen. Iya. Cuman ya, qadarullah ini mungkin lagi dikasih ujian gitu. Allah sayang sama ibu sama bapak semua, makanya dikasih ujiannya sama mbak gitu. Karena mungkin cuma mbak yang bisa gitu kan. Iya. Tapi mbak kuat, hebat. Bisa besarin anak. Iya. Umur berapa sekarang? Kelas 1 MTS. Iya, alhamdulillah. Jadi emang gak boleh kecil hati, harus semangat ya. Iya. Buat siapa? Ya, buat anak, buat siapa? Sama orang tua. Ada yang mau disampaikan gak sama bapak sama ibu? Terima kasih udah ngebesarin saya. Tapi saya belum bisa menyenangkan orang tua. Hari mau peluk bapak. Kabarnya. Maklumlah kata bapak. Bapak cuma bisa doain anak-anaknya sehat ya pak ya. Bisa sukses, siapa tahu nanti ada rezekinya, ada jalan. Iya, amin. Kenapa nanya saya? Saya nggak tahu apakah kado ini bisa sedikit menyembuhkan kesedihan gitu ya, mengobati sakit mungkin, atau mewujudkan doa-doa yang selama ini dipanjatkan gitu ya. Saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan saya dan Winona berterima kasih.